يا راحلا إن جئت واد المنحنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Sebagai muslim kita wajib mencintai Rasulullah sebagai pembawa syariat Islam. Cinta kepada Rasulullah terwujud dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Islam yang diajarkan oleh beliau. Dan dengan itu kita juga akan mendapatkan cinta Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Imam Hasan Al-Basri dan ulama salaf lain mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengira bahwa dirinya mencintai Allah, maka Allah pun menguji mereka dengan ayat tersebut. Maka dari itu Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimanakah caranya? Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Cara pertama, menyadari bahwa kita mengikuti Rasulullah dalam puasa kita. Kita berpuasa Ramadan mengikuti Rasulullah. Tanpa beliau kita tidak mengetahui bagaimana ketentuan puasa Ramadan. Kita mengikuti cara berpuasa Rasulullah, yaitu menahan nafsu sejak matahari terbit hingga terbenam. Kita juga mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa dari Rasulullah, lengkap dengan sunnah-sunnah yang menyertainya. Dengan menyadari ini sepenuhnya, kita dapat meningkatkan cinta kita kepada beliau. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Cara kedua, menerapkan sunnah-sunnah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan berbagai sunnah saat berpuasa dan kita bisa mengikutinya dalam rangka meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau. Ada beberapa sunnah yang bisa kita ikuti, misalnya menyantap sahur sebagaimana sabda beliau, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu menyegerakan berbuka adalah salah satu sunnah puasa. Rasulullah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Cara kedua, menerapkan sunnah-sunnah puasa yang diajarkan Rasulullah. Dalam berbuka puasa juga ada sunnahnya, yaitu dengan makanan yang ringan, tidak langsung makanan berat seperti kurma dan segelas air. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya, fa illam takun rutubatun fa ala tamaratin, fa illam takun hasa hasawatin min ma'in." Rasulullah biasanya berbuka dengan rutab, kurma basah, sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Cara ketiga, meningkatkan kecintaan kepada Nabi adalah menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya datang melalui Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang menyampaikan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Perintah puasa ini turun kepada beliau, lalu disampaikan kepada para sahabat lainnya melalui firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumusyahr falyashum." Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, yaitu Ramadan, maka berpuasalah. Al-Baqarah ayat 185.
Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan menjadi istimewa karena merupakan salah satu 5 rukun Islam. Selain itu, puasa adalah milik Allah dan pahalanya akan ditentukan sendiri oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, "Was-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya ini datang kepada kita lewat Rasulullah. Maka dengan menyadari hal ini dan menanamkan kesadaran bahwa Rasulullah adalah sumber dari segala ibadah, akan meningkatkan cinta kita kepada beliau. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Cara yang keempat untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah lewat Ramadan adalah membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah selama Ramadan. Kita juga bisa meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan membaca doa-doa yang beliau ajarkan. Misalnya membaca doa ketika berbuka puasa. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, serta pahala akan tetap insya'Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau dengan redaksi lain berupa doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan jika berbuka di rumah orang lain, kita bisa membaca doa Rasulullah ketika berbuka di rumah sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Aftara 'indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat 'alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik makan makananmu serta malaikat mendoakanmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Demikianlah beberapa cara untuk meningkatkan cinta kepada Rasulullah lewat puasa Ramadan, yakni dengan cara menyadari bahwa kita mengikuti Rasulullah dalam puasa kita. Yang kedua, dengan cara menerapkan sunnah-sunnah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, dengan menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala besar yang menyertainya datang melalui Rasulullah. Dan yang terakhir, dengan cara membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah selama Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya rahilan in ji'ta wajil munhanan.